beat. So, macam mana jantung kita beat. Okay. Sebenarnya kalau kita bayangkan apa-apa yang berlaku dekat dalam body kita, kita punya pergerakan, sama ada pergerakan yang voluntary ataupun involuntary, semuanya adalah dikawal oleh brain. Okay. Bila dikawal oleh brain, dia akan relate pada nervous system, sistem saraf. Okay. Tapi untuk heart ni dia special case, dia ada satu lagi mekanisme lain yang bantu dia untuk beat. Dan tengok apakah dia, itu kita kenal dulu macam mana rupanya kamu punya jantung. So ini adalah secara luaran ya, ataupun secara dia punya struktur kat jantung tu secara umumnya. Okay, dia ada dekat luar dia, dia ada sarung yang dipanggil sebagai pericardium ataupun kita panggil heart cover. So heart cover di luar, kalau kamu tengok dekat gambar yang sebelah kanan ni, coronary blood vessel, ingat tak kita ada belajar coronary ya, dia adalah the blood vessel yang supply oksigen to the heart tissue. Okay, so dalam pericardium, okay, pericardium ni dia bukan muscle ya, bukan muscle tissue, dia hanya cover saja. Okay, yang heart yang sebenar adalah terdiri daripada muscle tissue. Bila muscle, ingat je dalam kepala, bila dia adalah muscle tissue, dia boleh contract and relax. So bila boleh contract and relax, the tissue can produce movement. So yang pertama adalah layer yang paling luar. So kalau kita masuk dekat dalam pericardium tadi, kamu akan jumpa dengan epicardium. Okay, epicardium kat sini ditunjuk nipis je, warna putih ni kalau tak salah cakap pericardium. Ini tak ada apa-apa, hanya untuk kamu tengok je macam manalah rupa jantung yang selama ni, yang itulah yang determine kamu tu sebenarnya living hidup jantung tu. Okay. Yang kedua, inilah yang sebenarnya yang banyak mempengaruhi your heart to beat, iaitu myocardium. Okay, dia adalah middle layer, kamu boleh nampak kat sini dia agak besar dan tebal, dia punya bahagian kat sini, and dia contract and relax automatically without control by nervous system. Okay, nanti kita ceritalah pasal tu. Ini yang bahagian dalam sekali, ada endocardium in the most layer, thin and smooth, stretch as the heart pump. So dia mengikut pergerakan myocardium lah. So main untuk heart kamu, main tissue dia adalah terdiri daripada muscle tissue. So kalau kita pergi lagi, muscle tissue dia ada 3 types. So dia adalah cardiac muscle tissue. Okay. Cardiac muscle tissue ni yang menjadikan heart ini, okay, dia boleh beat, dan dia punya struktur dia adalah dia connect with one another. So dia akan beat tu secara keseluruhan. Okay, dia bukan ada bahagian-bahagian lah, dia connect to each other. So the beating tu adalah disebabkan oleh electrical impulse, adanya elektrik, okay, di dalam jantung kamu, and they stimulate the cardiac muscle to contract simultaneously and uniformly. Lama ni kalau kamu dengar orang-orang yang pergi ke hospital yang ada masalah jantung, lalu kita akan sebut, dia kata pergi hospital nak pasang bateri. Bila kata pasang bateri itu, maksudnya kita nak bagi sesuatu elektrik lah, satu aliran elektrik dekat jantung orang tu, pasang bateri. Tapi sebenarnya yang pasang bateri itu, dia adalah sebabkan dia punya electrical system dia tu dah malfunction, jadi dia pasang bateri. Sebenarnya dalam body kamu sekarang ni dah ada elektrik dah. Memang ada elektrik yang natural. Okay, electrical impulse yang natural. Cikgu cakap ni sebabkan cikgu punya pengalaman, bila cikgu pergi treatment jantung beberapa kali, cikgu punya jantung memasang elektrik, orang mesti kata pasang bateri ke? Jadi cikgu assume kebanyakan orang punya pandangan bila pasang bateri tu baru ada elektrik. No. Pasang bateri tu adalah kita nak letak artificial punya electrical impulse lah. Tapi naturally kita memang ada elektrik sendiri dalam kita punya jantung. Okay, sifat cardiac muscle ni dia adalah bersifat myogenic ya. Myogenic ni ada satu sifat khas. Okay, di mana dia boleh contract and relax without receiving any impulse signal from the nervous system. Tanpa ada bantuan otak, dia boleh beat sendiri. Okay, tanpa bantuan nervous system ni adalah, nervous system ni dia punya center dia dekat brain ya. Tapi maksudnya kamu punya jantung ni without
brain pun dia boleh jadi beat, tapi lama-kelamaan nanti dia akan berhenti jugalah. Jadi sebab tu adanya case orang yang dia brain dead, still lagi doktor boleh bagi dia elektrik kat jantung dia to keep dia punya heartbeat. Kalau kau pernah tengok, tapi sekarang dah jarang lah sebab orang pun dah menghormati kaum-kaum lain ya. So bila ada korban tu, kadang-kadang dia tunjukkan ada part yang dia baru keluarkan selepas korban tu, dia letak kat tepi, dia letak kat tepi, dah tak ada anggota badan lain, only the heart, heart saja, tapi dia still beating. Dia still beating, maksudnya dia beating di luar daripada body, maksudnya elektrik dia masih ada kat situ. Itu dia punya special punya karakteristik tu yang dipanggil sebagai myogenic tu lah. So ini sebenarnya tujuan utama dia adalah to circulate the blood dekat kita punya body. Sebab tu walaupun orang tu dah brain dead sekalipun, masih juga doktor akan bagi juga supaya jantung dia bergerak. Sebab apa? Once jantung tak bergerak, semua sel kamu dia tidak akan receive oksigen. So all the transport system akan shut down. Yeah? Bila shut down je, tidak ada langsung penghantaran oksigen, glukos dekat sel kamu. Lama-kelamaan setiap sel-sel yang menjalankan proses kat badan kamu akan mati. Jadi utamanya untuk keep orang tu punya body tu, organ dia masih dalam keadaan elok, sel-sel dia masih berfungsi, dia mesti keep the heartbeat. Okay, ini adalah kita nak cerita hari ni macam mana heart kita beat. Okay, kamu tangkap dia punya organ ataupun dia punya structure yang penting. So structure yang penting adalah satu kumpulan sel yang dia ada dekat sini. Okay, dia adalah epithelial cell yang dipanggil sebagai sinoatrial node. Satu dekat atas kamu punya right atrium. Okay, yang kedua kamu tangkap dekat sini. Okay, ada satu kumpulan sel yang dipanggil sebagai AV node, nama pendek dia, ataupun atrioventricular node. Okay, dia duduk dekat base of your right atrium. Itu dipanggil sebagai bundle of His, eh, kat tengah-tengah sini. Bundle of His. So nanti dia akan bercabang pada satu laluan yang dipanggil sebagai Purkinje fiber. Itu je lah untuk yang kita nak tahu ni. Okay, bundle of His tadi dia dah branches dua, ya. Dia dah ada cabang dua tu, kita dah panggil bundle of His. Okay, Purkinje fiber di bawah ni. Okay, lateral wall of ventricle, Purkinje fiber. Okay, lain tadi SA node dan AV node. SA node di sini. Okay, kumpulan sel yang berada dekat atas ni, AV node kumpulan sel yang berada dekat bawah ni. Okay, nampak dia. SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fiber. Okay, untuk permulaan, okay, SA node tadi yang berada dekat atas ni tu, okay, kita panggil sebagai natural pacemaker. So, dalam BM pun masuk pacemaker ni? Tak tahu. Pacemaker ni boleh katakan dia macam pemula rentak. Dia yang memulakan, ya. Okay, so SA node ni dia as a natural pacemaker. SA node ni yang memulakan elektrik tu dikeluar. Okay, ataupun pemula rentak lah. So dia daripada sini. So apa yang berlaku? Mula-mula SA node akan generate electrical impulse. Elektrik yang dikeluarkan oleh SA node tadi, dia akan spread rapidly in the both atria. Dua-dua, ya, walaupun dia duduk dekat right atrium, tetapi dia elektrik tu akan spread pada dua-dua atria. Sini dan sini. Okay, dan dia akan menyebabkan bila elektrik tu sampai ke dua-dua atria, so both atria akan contract. Okay, nampak, ya, anak panah ni dia akan tekan. So atria akan contract dan dia akan menyebabkan darah, blood, okay, dia akan push masuk ke dalam ventricle. Okay, sebabkan contraction tadi. So, it help to pump blood into the ventricle. So, itu adalah contraction yang pertama. Okay, dimulakan oleh SA node. Bila blood dah duduk dekat dalam ventricle,
Okay, next. Electrical impulse daripada SA node tadi, okay, dia akan reach to the AV node ataupun atrioventricular node, iaitu yang terletak di bawah pula. Elektrik tadi ya, dia sampai dekat bawah sini. Okay. So nanti AV node ni dia akan keluarkan balik semula elektrik tu dan dia akan spread the electrical impulse through the bundle of His and Purkinje fiber. Okay, so dia akan keluarkan kat sini, kiri dan kanan sampai ke Purkinje fiber sini dan causes the ventricle to contract. Okay, yang terakhir sekali, the electrical impulse spread from the apex heart to the whole ventricle wall. The ventricle contract to pump blood out of the lungs and body. So sekarang ni bila elektrik semua dah sampai di keseluruhan ventricle akan contract. So dia akan menyebabkan the blood yang ada dekat dalam ventricle tadi akan push out through the artery. Sorry, satu dekat situ, satu dekat sini, aorta. Okay, so itu jelas cerita dia. SA node, dia akan contractkan atrium. Okay, dan SA node punya elektrik tadi akan sampai kat AV node. Akan sampai pada AV node. So, AV node punya elektrik dia akan spread pergi ke bundle of His, Purkinje fiber, dan dia akan causes the ventricle to contract. Tadi cerita pasal EP tu, ya, EP surgery tu. EP tu electro ECO. Surgery ya. Dia jantung ni dia ada banyak penyakit. Kalau kamu cerita pasal heart disease, yang common heart disease adalah heart disease yang melibatkan coronary artery lah, iaitu blockage dekat coronary artery. So jantung kamu akan jadi lemah, kamu boleh jadi heart attack. Itu adalah the disease berkaitan jantung yang dia relate dengan blood vessel. Okay, tapi sekiranya orang tu dia ada masalah jantung, dia punya blood vessel ni tak ada masalah. Semua coronary artery sini cantik, semua blood vessel semua cantik, darah lalu cantik. Tetapi dia bermasalah dekat dia punya pacemaker, elektrik. Dia masalah kat elektrik. Yang itu dia panggil satu lagi penyakit lain. Dia dipanggil sebagai penyakit yang berkaitan dengan pacemaker. Okey, yang itu yang ni, electrophysiosurgery ni, dia tak berkait dengan blood vessel tapi dia berkait dengan doktor ingin membetulkan aliran elektrik sahaja. Itulah yang cikgu buat pada bulan 2 hari tu. Aliran elektrik pada cikgu punya ventricle ni tak cantik. Okey, sini. Okey, sepatutnya kat sini, dia akan pergi ke sini. Sini dia akan contract seragam. Okay, uniformly. Sebab elektrik tu dia keluar cantik je. Okay, serentak. Okay, apa yang berlaku kat cikgu? Cikgu punya elektrik kat sini dia bersepah. Cikgu punya ECG tu, yang check elektrik tu, dia akan nampak memang elektrik tu tak cantik. Elektrik tu dia berterabur. Jadi, cikgu telah membuat satu pembedahan ringkas yang dipanggil EP tu lah, EP surgery tu. Cikgu pun buat juga cara dia macam mana. Okay, cikgu baring. Okay, baring. Dia bukan belah dekat jantung ya. Okay, sebab apa-apa sekali sekarang surgery, cikgu tengok sekarang ni memang teknologi kita dah sangat canggih lah. Apa-apa surgery, diorang akan avoid open surgery. Mana yang orang boleh avoid, dia akan avoid, dia akan guna kaedah tebuk. Tebuk lebih senang. Sembuhlah. So sama kes macam cikgu ni lah. Kalau dia nak open, dia nak betulkan elektrik cikgu tu daripada cikgu punya bahagian dada cikgu kan, dia kena potong ribcage. Potong ribcage, buka ribcage, baru nampak jantung. Tapi to avoid the risk yang menyebabkan terlalu banyak sangat prosedur, jadi kaedah yang paling mudah sekarang ni, dia orang akan cut tebuk dekat bahagian peha. So tebuk bahagian peha, dia masukkan wire, beberapa wire daripada peha tu. So dia akan tembaklah. So sini ada screen besar, dia tengoklah. Okey, dia masukkan kat situ. So dia tembak cikgu punya beberapa bahagian
dekat cikgu punya jantung tu untuk tutup aliran elektrik lalu kat situ. So dia tembak tu guna laser lah. Okay, dia tembak tu. So dia tembak tu dia tengok lah monitor aliran elektrik tu lari lagi tak. So lepas dah habis tu dia dalam sejam lebih kot, dan cikgu tak dibius lah. Memang cikgu sedar, cuma cikgu dibius separuh dan tak sakit lah separuh badan. Dan kalau ikutkan lah doktor kata, after operate tu dan cikgu pun dah tengok result, memang dia punya bacaan ECG cikgu sekarang memang dah sangat cantik lah berbanding dengan sebelum operate tu. Okay, so biasa kalau kamu dengar jantung kamu akan ada bunyi. Okay, dup-dup, dia ada dua bunyi, dup-dup, dup-dup, dup-dup. Okay, itu adalah biasa ya kita dengar untuk bunyi jantung. So, kebanyakan orang ingat kan bunyi jantung tu datangnya daripada contraction, contraction of your atrium dengan ventricle. Okay, sebenarnya tak. The sound of your heart tu sebenarnya datangnya adalah daripada valve. Eh, kita ada belajar valve ya. Valve ni dia satu macam pintu, pintu satu hala je. Boleh masuk tapi tak boleh patah balik. Itulah kamu punya valve ni. Valve ni. Blood boleh lalu dan dia akan tutup. Tak boleh, blood tu tak boleh return balik kepada yang semula tu. Okay. So itu ni ya. Loop. Loop yang pertama adalah datangnya daripada tricuspid valve and bicuspid valve. Yang tutup buat pertama kali bila lepas atrium contract. So bila atrium contract, blood akan masuk ke dalam ventricle. Okay, pada waktu tu cepat-cepat kamu punya valve tu akan tutup. Okay, to prevent the blood back to the atrium. Okay, so tutup kat sini selepas blood masuk ke dalam ventricle. Itu loop yang pertama. Loop, dup, dup pula. Okay, sound yang kedua adalah daripada semilunar valve. Okay, bila blood telah masuk daripada telah keluar daripada ventricle pergi kepada arteri dan ataupun aorta, okay, dia akan cepat-cepat tutup untuk elakkan blood return pada ventricle. So blood kamu hanya lalu dalam one direction sahaja. Ada satu persoalan kat sini, kenapa valve kamu hanya ada pada vein, tidak ada pada arteri? Tapi asyik kamu pun dah tahu ni. Kenapa? Artery pressure kuat. Okey, betul Alia. Bukan arteri besar. Jawapannya Alia ni betul. Sebab dekat arteri. Okey. Nak kasi betul sampai atas. Okey, soalan cikgu tadi tu, kenapa valve hanya pada vein tetapi tidak pada arteri? Okey, disebabkan the pressure dalam arteri tu dah laju. Okey, jadi tidak akan ada possibility untuk blood to go backward ataupun patah balik dekat dalam arteri sebab pressure high. Okay, however, kan arteri bila blood mula-mula keluar daripada heart, dilalukan arteri. Lepas tu dia akan pergi ke capillary, so nak balik ke heart, dia akan lalu dekat vein. So vein ni adalah the last blood vessel sebelum blood masuk semula ke dalam heart. Okay, jadi dekat vein ni, the pressure tu dah sangat rendah. Okay, that's why dekat vein ni dia memerlukan valve to prevent daripada kamu punya blood tu untuk patah balik, go backward. Okay, okay, ini adalah cerita tentang kamu punya the truth of your heart. Okay, sebenarnya the pumping of your heart only is not sufficient. Dia punya pressure tu is not sufficient. Okay, so tengok kat sini ya. When your blood dia sufficient untuk pergi sampai arteri dan capillary saja, tetapi bila dia sampai especially vein yang berada dekat kamu punya leg, okay, the force from the heart is insufficient for blood to flow back to your heart. Okay, so dekat sini sebenarnya heart kamu untuk dia mengalirkan kamu punya darah, dia circulate your blood sampai semula kepada jantung, dia kena ada bantuan juga daripada structure lain. So kat sini ada satunya bantuan daripada skeletal muscle
around the vein aid the circulatory system by contracting and squeezing the vein. Okay. So selain daripada tu, dia ada bantuan daripada valve jugalah to prevent the backflow. Okay. Tapi nak cerita pasal skeletal muscle ni. Skeletal muscle ni dia sebenarnya dia contract and relax. That's why blood tu dia akan keep moving. Dan akhirnya dengan keadaan lambat, macam orang tua berjalan kan, lambat, akhirnya dia sampai balik semula ke heart with the aid of skeletal muscle tadi. Tapi dia ada satu problem. Skeletal muscle ni dia hanya akan contract dan relax bila ada movement. Bila kamu bergerak, baru skeletal muscle tu dia akan contract and relax sekali. Kamu tak ada masalah sebab kamu sentiasa bergerak. Okay, kalau kamu cerita pasal yang Ashabul Kahfi tu ya. Ashabul Kahfi ni cikgu-cikgu minta maaf, cikgu selit sikit kisah yang dia tidur dalam gua selama 700 tahun tu. Sepanjang dia tidur tu, dia bergerak. Dia, walaupun dia tak sedar 700 tahun, tetapi sepanjang dia tidur tu badan dia berbalik. Dari segi sign lah. Jadi ini cikgu dekat masa tu, dia hanya boleh bergerak sekiranya ada movement. Jadi untuk orang yang dia bedridden, dia terbaring tanpa ada orang membantu dia untuk gerakkan badan dia, okay, so dia akan menyebabkan dia akan kena bed sore lah. Pernah dengar bed sore? Tak. Ah, tak pernah dengar? Bed sore ni kalau orang dia sakit, dia terbaring lama, dia akan ada dekat dia punya bahagian bawah body dia tu akan melepuh-melepuh ni, macam dia akan jadi luka, pecah-pecah dia punya skin dia tu, sometimes dia akan jadi benanah, infection. Ini dipanggil bed sore ya, kalau orang dia terbaring lama. Ni kamu belum ada experience lagi, tapi Mas, kalau kamu dah ada experience ahli keluarga yang dia kena bedridden, terbaring lama, you have to help them untuk gerakkan some of part dia punya body. So bila kamu tak gerakkan, dia akan menyebabkan skeletal muscle ni dia tidak bergerak, maka ada some of the part of your body blood cannot reach. Tidak sampai darah pada bahagian situ, dia jadi sel pada body kamu dia boleh matilah. So bila sel tu mati, dia boleh terjadi macam luka-luka, dan kemudian the worst, bila sel mati ada gangguan daripada infection bakteria semualah. Okay, so itu adalah the truth apa yang berlaku pada kamu punya heart sepanjang proses dia pumping dan dia flow your blood. Okay, ini adalah orang yang dia dah paling worst lah. Dia kalau misalnya macam kes cikgu tu, kira kes yang mal. Cikgu hanya betulkan laser saja, betulkan aliran saja. Pacemaker cikgu masih elok lagi. Cikgu punya natural pacemaker. Tapi ini kira dah dia punya elektrik dia dah kategori macam pacemaker pun dah rosak. Jadi dia terpaksalah letak artificial pacemaker. Artificial pacemaker ni dia akan letak under your skin. Dia akan connectkan dia punya wire tu pergi pada kamu punya SA node dengan AV node. Tapi yang cikgu letak gambar ni zaman dulu punya ni. Ni macam kita kata pacemaker yang besar lah, besar gedabak lah. Kalau kata handphone tu, handphone zaman cikgu tahun 2000 lah yang besar. Di sekarang ni pacemaker kalau kamu tengok dekat dalam kamu punya buku teks, dia dah kecil sangat. Kecil sangat, dan cara dia masukkan pacemaker tu pun guna kaedah yang cikgu kena tadi tu. Dia tebuk dekat dibaring, dia tebuk dekat beha. So dia masukkan pacemaker tu dan insert dekat kamu punya bahagian jantung. Dia kecil je sekarang ni. Dia kata kat situ besar pil ya. Size of vitamin pill dekat dalam kamu punya buku teks kata. So itu dah teknologi yang terkini lah. Bantuan daripada skeletal muscle ataupun bantuan daripada smooth muscle dan juga bantuan daripada valve. Okay, untuk gerakkan kamu punya blood. Jomlah kita jawab soalan. Okay, name the main heart pacemaker. SA. SA apa? SA je? Apa? SA note.
Okay, jawapan dia is A note. Okay, kalau nak tulis panjang sinoatrium note lah. Sinoatrium note. Okay, what does the term of myogenic mean? Tadi cikgu dah explain ya. Myogenic ni. Can I answer? Oh, boleh. Heart contracts and relaxes before receiving impulse signal from the nervous system. Okay, very good. So heart tu dia contract and relax. Okay, without receiving the impulse daripada nervous system. Okay, itu maksudnya dia bergerak sendiri. Okay, so next. Why a person who stands too long may faint? Tak apalah. So sebenarnya dia ada relate juga dengan blood flow. So bila kamu berdiri lama, kaki dia kerja kaki itik pula. So bila kamu berdiri lama, the blood flow tu dia akan jadi disrupted. Okay, dia akan terganggu dekat bahagian bawah sini sebab tidak ada pergerakan. Kan cikgu kata tadi dia kena ada bantuan skeletal muscle. Skeletal muscle ni adalah the muscle yang bergerak disebabkan kamu punya voluntary movement. Contoh kamu gerak-gerak kaki, tu skeletal muscle kamu dia akan bantulah kamu punya skeleton tu bergerak. Okay, bila kamu berdiri lama, tidak ada pergerakan dekat situ, maka aliran darah tu akan terganggu. Jadi bila nak back pada kamu punya brain, dia akan menyebabkan nanti brain kamu akan kurang menerima oksigen sebabkan aliran darah tadi itu terganggu. Jadi menyebabkan boleh collapse lah ataupun face untuk sementara. Jadi kena ada pergerakan setiap masa. Kalau kamu kena kawat pun gerak-gerakkanlah ibu jari ke macam nak bagi ada pergerakan darah lah. Okay, last sekali finger turn pale. Kenapa kena sometimes kita punya finger turn pale? Okay, sometimes bila keadaan cuaca yang sejuk, kamu punya blood vessel akan constrict. Okay, so bila blood vessel ni constrict ataupun mengecil, jadi blood flow pun dia akan jadi terganggu jugalah. So bila pale tu maksudnya blood pun kurang, kurang sampai pada kamu punya bahagian jari. Itu je lah cerita dia. Kita tengok jawapan dia. Ini tadi dah jawab sinoatrial node ataupun SA node. Okay, maksud myogenic contract and relax without receive impulse from nervous system. Okay, so yang ini tadi kena ada skeletal muscle. So bila kita berdiri lama, tidak adalah pergerakan daripada skeletal muscle. So less oxygen flows to the brain. Okay, dan akan menyebabkan kita boleh pass out. Okay, so bila kita sejuk pula, okay, bila kita sejuk, blood vessel akan constrict ataupun contract. So dia akan obstruct, okay, the flow of blood to your fingertip. Jadilah dia pale. Macam ya yang Hana tanya ni, kalau kamu dekat custom ni, jadi cikgu tutup dulu. Saya tengah tengok soalan dekat dalam chatting ni. Boleh juga sebab dia besi kan, dalam dia besi, tapi mungkin yang tapi teknologi lah, sekarang teknologi dah makin maju, dia mungkin dah ada lah macam dia dah avoid benda-benda macam tu. Kalau zaman dulu tu mungkin ya, ada banyak kekurangan artificial pacemaker. Now mungkin tak lah kot. Jantung berair dengan jantung berlubang tu, jantung dia berlubang lah. Jantung berlubang ni dia antara dia punya oxygenated blood dengan deoxygenated blood tu, tengah-tengah dia tu sebahagian septum tu dia ada sedikit hole. Jadi bila blood flow, dia akan ada pencampuran sikit oxygenated blood dengan deoxygenated blood. Sometimes hole ni dia boleh tertutup sendiri kalau orang tu daripada kecil dia membesar. Dan sometimes hole ni terlampau kecil lah, dia sampai tak mengganggu kamu punya kehidupan seharian. Tapi sekiranya the hole tu dia sampai mengganggu kamu punya aliran darah oxygenated dengan deoxygenated tu, dia akan menyebabkan kamu terpaksalah menjalani surgery untuk tutup the hole. Okay, kesini kasa emotional stress can cause blood pressure to drop. Boleh jugalah emotional stress.
Okay, tadi nak cerita pasal yang jantung berlubang tu kan, itu macam kita kata benda tu sometimes dia ada kesilapan sikit lah waktu kita punya pertumbuhan dalam rahim tu, dalam uterus tu dia ada masalah sikit, jadi adalah pembentukan yang kurang normal berbanding orang lain. Tapi jangan risaulah, benda-benda macam ni semua teknologi kita dah ada cara untuk treat. Hanya perlu jumpa dengan pakar, tanya, boleh jalani hidup macam biasa, jangan risau. Orang sakit jantung ni dia tak boleh minum banyak. Dia bila sakit teruk tu, satu benda yang pantang adalah jangan banyak minum. Sebab bila kamu banyak minum, dia akan menyebabkan kamu punya jantung tu kena bekerja keras. So dia akan menyebabkan kamu punya heart tu dia akan jadi serangan lagi lah. Heart attack tu akan cepat berlaku. Jadi kan, doktor dah had kan, kalau kamu punya case tu teruk, lagi sikit air kamu kena minum setiap hari. Kalau kamu tak follow doktor punya arahan tu, kalau ini untuk yang sakit jantung yang serius lah, kalau tak follow, you akan datang semula ke emergency sebab akan kena balik serangan jantung. So dia dah ada macam sukatan dia untuk orang yang sakit jantung ni, air hanya boleh minum sebanyak ini sahaja dalam sehari, sebab dia akan menyebabkan nanti jadi burden untuk jantung kamu tu untuk beat. Jadi kamu kena jaga kamu punya body lah, kena jaga jantung, jaga kesihatan, jangan sampai kamu ke tahap nak minum air pun tak boleh. Benda yang serius lah, jantung tu dia adalah main kita punya transport system ya, jadi kena jaga daripada sekarang. Seperti pemakanan kamu lah, makan dan juga exercise. Dalam rumah pun exercise. Sampai macam